Kepit dia lah mati tu mah. Iyo lah masak lah mati. Kau lah mati sedoi kau lah. Kau dah jadi dah. Kau sepi ya pun Ivaldo. Oke, di belakang saya ini adalah pemandangan dari pantai gitu. Di pinggir pantai berjejeran ada pondok-pondok atau gazebo, tempat beristirahat. Kemudian juga ada payung-payung untuk melindungi kita dari panas. Nah, di sini banyak sekali makanan yang bisa dipesan. Kalau ada berbagai jenis makanan seperti mimian, lontong, kemudian nasi goreng, dan makanan-makanan khas dari Padang Pareman lainnya. Kemudian juga untuk minuman, minuman khas pinggir pantai, yaitu kelapa muda. Silakan nanti Anda datang ke sini untuk menikmati berbagai jajanan yang terdapat di Pantai Tigu. Inilah tenda-tenda yang bisa kita gunakan untuk nongkrong berlibur bersama keluarga. Ojan naik kok Adidas. Pak, duka tu tiga om, dia tawar tepi kau. Ya. Nothing. Cukup atau? Satu makanan. Kau namanya Raki Puyua. Raki Talu Puyua. Kemudian juga ada di sini. Saya pesan ada Kapitiang. Rakit kapitiang. Kemudian apa tolong promosian awak? Promosian banyak orang jadi ini salah satu makanan. Nah, ini salah satu makanan tradisional juga di sini. Ini apa namanya dia? Sate lokan maku hijau ya dia. Ketupe emangnya. Nah, berapa tuh? 30 lah.
Orang lagi 1000 Raki lawak badai. Ini harganya 1001. 1000 ini ya. Tadi sate lokan. Oh ini Pak. Ya, yang rasanya coba ya. Coba silakan Bang Abi coba itu sendoknya. Ini kerambia namanya ini. Ini kerambia kalau makannya di ini. Kui. Kui. Kalau di Cukia namanya kerambi Cukia. Masuk narasumber ego. Nah, rasanya cukup enak, tapi kalau bagi saya kurang garam. Dan kelapanya terasa. Kayak kelapa, kemudian kunyit, kunyitnya kerasa juga, dan ada rasa lain. Jahe-jahe ya. Tadi rasa batu. Ini namanya salah. Apapun yang terjadi dia tetap salah. Tidak pernah benar. Ini namanya Bapak Dr. Jabang Nurdin sedang memakan pensi. Pensi ini hidupnya di danau. Kita makan. Jadi itu apa namanya Pak? Pensi danau atau pensi laut? Ini pensi danau, nama latinnya adalah Corticula japonica. Tapi hidupnya di danau meninjau, di tubuhnya meninjau, tapi makannya adalah di pantai. Kalau ini namanya salah. Tidak pernah benar. Cukup lengkap Pak? Lengkap. Dua. Salah kalau tiga Pak jadi sikok satu. Kalau balam dia bertelur tiga, satunya menjadi sikok, tapi itu tidak ikut kepada turunan jadi sikok. Jadi dua itu lebih baik Pak, dua itu lebih baik, baik. Satu nah, boleh juga bisa dimakan. Kayaknya kalau lama Pak ya. Ada lagi ini. Telur, ini telur apa katanya anak-anak. Ini namanya salad telur yang terbuat dari telur puyuh, isi dalamnya telur puyuh, luarnya tepung, biasanya tepung terigu yang dibuat seperti salad lawak yang makanan khas Pariaman dan Padang Pariaman sekitarnya. Kita coba. Ini dia Pak. Hendri sama rasanya seperti salad biasa. Tapi di sini ada lebihnya, karena di dalamnya kita lihat ada telurnya, ada telur puyuh. Ini membedakannya dengan salad biasa yang ada campuran tepung dengan ikan. Kalau ini diberi telur. Namanya kalau tidak salah kepiting. Kalau ini namanya kerupuk. Ada ikan di sini, ikannya kurang gizi kayak ini. Lesut-lesut ikannya. Nah, lihat di sini ikannya cuma tinggal tulang, kurang gizi. Nah, ini kita coba ya. Rapuh sekali guys. Enak guys. Cepat makan. Rasanya sama seperti salah, kemudian, nah namun dalamnya ada ini daging dari kepiting tersebut. Enak, karena baru. Manis. Dagingnya manis, empuk, kemudian
kemudian ada rasa-rasa gurih. Pensi.